Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali di Zoom Cloud Meeting ya. Kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, bahwa olahraga kita memang tidak mempunyai tradisi yang kuat ya. Sehingga lumrah ya kalau dalam beberapa hal kita juga jarang mencapai prestasi yang memuaskan kecuali badminton ya. Kalau badminton itu tradisinya memang sudah agak lama dan juga populer di masyarakat, dan pada waktu itu juga ikut campur tangan pemerintah di dalam upaya mengolahragakan masyarakat itu sangat kuat sekali. Kemudian juga fasilitas yang agak murah ya. Tetapi yang kurang mendapat prestasi itu kan pingpong ya, atau meja tenis meja itu sebetulnya kan hampir di RT-RT punya ya, tapi prestasinya memang belum memuaskan. Sampai hari ini masih banyak dipegang oleh Denmark, Cina ya. Hal itu juga disebabkan atau olahraga itu membutuhkan tradisi yang kuat. Dan dalam upaya membangun tradisi yang kuat bagi masyarakat itu tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentu harus ada campur tangan pemerintah atau hadirnya negara di dalam urusan olahraga ini. Karena pada akhirnya juga olahraga ini menjadi kontribusi yang besar terhadap citra atau branding image negara di mata internasional. Ya. Dulu kita punya petinju Elias Pikal. Begitu di Asia Pasifik harum namanya, karena memang membawa nama Indonesia dan hampir seluruh mata yang ada di dunia ini melihat. Ya, Asia Pasifik saya kira sudah cukup bagus lah. Yang paling berkesan adalah Rudy Hartono dan Lim Swicking pada waktu itu yang memang merajai All England, dan All England sendiri hampir disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, sesungguhnya apa di balik olahraga ini kemudian menjadi terkenal atau ya menjadi sangat menjadi sangat digemari oleh dunia itu karena kita lihat pada akhirnya olahraga ini merupakan satu yang dapat mendatangkan bisnis. Maka di situ yang terlibat ya, yang terlibat itu tidak hanya negara tetapi juga pengusaha. Nah, ini efek daripada pentingnya kita membangun olahraga itu adalah efek bisnis atau efek ekonomi daripada kita mengolahragakan masyarakat itu. Badminton itu di desa-desa masyarakat sudah membuat sendiri kok ya. Kemudian juga membuat raket sendiri yang tidak lagi dibuat oleh merek-merek terkenal. Tetapi masyarakat juga menggeliat ekonominya dan kemudian mempunyai penghasilan, tenaga kerja yang dapat ya membangun satu tingkat ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, di dalam hal kita mempelajari sosiologi olahraga itu, aspek bisnis ini kemudian menjadi satu hal yang dihubungkan atau ya punya relasi yang amat dekat ya dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Kita lihat contohnya pada pertandingan-pertandingan olahraga sepak bola misalnya, baik itu kelas dunia maupun kelas regional,
kita selalu melihat di situ ada iklan-iklannya. Itu iklan pakaian olahraga, iklan alat olahraga, bahkan iklan kebugaran, dan iklan-iklan lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan olahraga. Tetapi iklan-iklan itu tidak lain adalah karena hadirnya olahraga itu sendiri yang ditonton oleh jutaan manusia. Dan bagi pengiklan itu merupakan lahan yang subur untuk mempromosikan produk-produk mereka. Jadi olahraga itu tidak hanya dapat dilihat dalam pengertian olah fisik ya, atau juga olah kecerdasan, tetapi juga ada perspektif ekonomi. Minggu yang lalu saya berbicara mengenai perspektif politik ya. Saya singgung sedikit, tapi lebih banyak saya pada efek sosial, apa yang saya sebut sebagai prestise. Jadi sangat kompleks sekali berbicara olahraga itu menyangkut persoalan-persoalan prestis, ekonomi, bahkan brand image negara atau kita kenal sebagai identitas. Ya, identitas negara itu dapat diangkat dengan olahraga. Termasuk biasanya di situ juga seni ya, dan produk-produk kebudayaan lain. Teknologi misalnya. Nah, setelah kita melihat bahwa olahraga itu berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang kemudian manusia melakukan kegiatan itu untuk menuju pada satu prestise. Nah, lebih dari itu, sekarang ini olahraga lebih digunakan sebagai ladang ekonomi yang tadi sedikit kita singgung mengenai produk, tetapi bagi orang-orang yang mempunyai keberanian dan membuka cakrawala baru olahraga itu, mereka kemudian membangun satu olahraga yang baru ya, seperti olahraga ekstrim. Wah, itu sangat mengerikan sekali, harus berani terjun tanpa parasut dari ketinggian, kemudian juga meluncur dari gunung berapi yang tengah aktif, kemudian mendaki tanpa harus ada alat pengaman dari ketinggian yang luar biasa, dan itu berhasil meskipun juga banyak yang meninggal dunia ya, yang kecelakaan. Tetapi perjuangan mereka ini semuanya tidak lain adalah untuk mencapai popularitas. Ya, popularitas ini juga pada akhirnya juga menghasilkan uang karena dapat diuangkan, dan produknya itu olahraga itu sendiri kemudian mengangkat dirinya untuk mencapai status sosial yang bagus. Jadi jangan dianggap remeh, olahraga tidak meningkatkan status sosial itu sama sekali tidak benar. Bahwa apabila banyak orang yang kemudian memberanikan dirinya untuk melewati Grand Canyon ya, dengan satu atau berjalan di seutas tali yang panjang sekali itu kan antara satu tebing ke tebing lainnya, dan dia tidak menggunakan alat pengaman. Bisa dibayangkan bermain nyawa yang mungkin juga itu sudah nekat, tidak karu-karuan ya. Tapi baginya adalah keberhasilan dirinya itu mencapai tingkat popularitas dunia, dan popularitas atau prestasinya yang ekstrim itu dapat menghasilkan uang. Ya, selain hanya popularitas, dan ini dicatat oleh sejarah. Ya, kita melihat bahwa di arum jeram Niagara itu di sebelah kiri itu Amerika Serikat, di sebelah kanan ada Kanada, dan jauh sekali mereka kemudian membentangkan tali dan berjalan di atas tebing Niagara itu.
saya sendiri kalau menonton juga mengerikan, meskipun pada saat yang sama tidak ada pertandingan itu, tapi saya melihat sendiri Niagara itu begitu sangat curam sekali, dan memang ya alam yang begitu sangat ganas. Tapi manusia berusaha ingin membuat prestasi yang gemilang, yang mana orang lain tidak dapat melakukan. Di Prancis misalnya, ketika saya studi di sana kurang lebih 5-6 tahun, ya teman-teman kemudian kalau berjalan itu berlari dan melompat, ya, yang disebut parkour, ya. Kurir itu lari, parkour itu lari sambil meloncat-loncat. Diciptakan oleh mantan serdadu, ya, kemudian dikembangkan oleh anak-anaknya, dan kemudian sekarang ya menjadi olahraga yang begitu sangat digemari oleh anak-anak muda, termasuk juga oleh orang tua. Nah, dari popularitas ini kemudian banyak ya sektor yang kemudian melihat bahwa ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk kepentingan bisnisnya. Untuk sponsorship, kemudian untuk penjualan produknya. Karena semua olahraga itu rata-rata membutuhkan peralatan, ya. Baik itu peralatan sepatu, pakaian, topi, mungkin juga kacamata, dan alat-alat bantu lainnya yang dapat diproduksi oleh para pengusaha itu. Jadi efek ekonomis dari popularitas ini juga menghasilkan ekonomi yang sangat baik. Nah, di negara kita belum, ya, belum banyak, ya, olahraga-olahraga yang diciptakan dan kemudian berkembang di dunia. Ya, kupak sodor itu ya bagus sebetulnya, tapi lama-lama hilang, lama-lama tidak diminati, dan kemudian sekarang hilang begitu saja. Nah, mengapa demikian? Ya karena resepsi para pemerhati olahraga lokal ini kurang dikembangkan. Loh, itu kan ada Departemen Olahraga, kemudian anak muda dan lain-lain. Ya yang diurus kan yang punya apa, punya nilai lebih, ya, apakah itu nilai ekonomis, nilai politis, ya kita enggak tahulah kerjaan mereka. Tapi yang jelas bahwa mereka memperhitungkan biaya negara ini dibutuhkan untuk mendukung olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, di Asian Games, ya, dan pertandingan-pertandingan olahraga yang lainnya. Oleh karena itu, karena juga terbatas negara di dalam hal pengembangan olahraga ini, maka muncul sanggar-sanggar atau ya kelompok-kelompok masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk mengembangkan olahraga yang sudah barang tentu efeknya itu atau tujuannya itu tidak hanya untuk prestasi, gagah-gagahan juga tidak, ya. Pada akhirnya juga untuk mencari apa, efek ekonomi, selain juga efek praktis, ya. Jadi para olahragawan sendiri memang semacam komoditas. Olahragawan itu sebagai komoditas dapat dibawa kemana-mana untuk dapat mendukung promosi mereka, atau juga dapat digunakan sebagai sumber keuangan. Tinju misalnya itu ya dibutuhkan tawar menawar, dibutuhkan para dermawan atau sponsornya yang ada di belakangnya, dan mereka juga tidak mau rugi. Itu sebabnya maka olahraga ini selain prestise juga popularitas yang
berimplikasi pada komoditas atau olahraga sebagai benda ekonomi. Saya kira itu apa yang saya jelaskan. Silakan bertanya, saya akan memberikan jawaban yang sepantasnya. Silakan. Terima kasih, Pak. Mohon izin bertanya. Ya, siap. Terkait dengan olahraga dipandang dari sudut prestasi, saya mengambil statement dari perkuliahan sebelumnya di semester 1 bahwasanya ketika kita melihat prestasi olahraga dilihat dari kecabangannya. Jadi kecenderungan Indonesia bisa memperoleh juara itu ketika melakukan pertandingan yang individu, bukan yang kelompok atau kerjasama. Itu kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi bagaimana, Prof? Iya, setuju. Jadi kan kalau individu itu kan sebetulnya tanggung jawabnya pribadi ya. Dan itu lebih menang karepmu, kalah karepmu, ora urusan kan gitu. Tapi kalau dia mewakili negara itu kan seseorang punya beban. Beban mental yang sangat luar biasa. Di dalam upaya kalau menang ya dapat pujian, kalau kalah ya ngisi-ngisi ini kan itu. Sehingga kalau tidak dilandasi oleh mental yang kuat dan kemudian juga dilandasi rasa nasionalisme, olahraga itu juga merupakan pengabdian, cinta tanah air, yang itu yang belum ditanamkan juga secara baik ya, bahwa olahraga itu juga harus ada nasionalisme yang bukan tanggung jawab pribadinya sendiri, tetapi itu memikul tanggung jawab banyak orang Indonesia dan doa dari orang Indonesia yang mengangkatnya agar supaya menang. Dan itu biasanya membawa konsekuensi-konsekuensi yang disebut dengan itu lemah syahwat itu kemunduran mental gitu, grogi ya, dalam menghadapi pertandingan-pertandingan yang bersifat internasional. Itu masalah mental yang kemarin kita ceritakan itu. Jadi dasarnya mentalitas itu kan memang cinta tanah air. Di Amerika itu selalu olahragawan yang menang atau akan bertanding mencium bendera. Setelah dia menang, mencium benderanya juga, ya kan? Itu menandakan bahwa dia mewakili negara, bukan mewakili dirinya sendiri. Sehingga tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan harus bertanding diri sendiri yang tanpa beban itu. Beban itulah yang kemudian membawa teman-teman untuk berprestasi itu ngebot-ngeboti. Itu saya kira ya, analisis saya yang secara sosiologis. Maka dari itu begini, artinya bahwa olahragawan itu juga harus dididik menjadi seorang nasionalis. Harus dibiasakan mau berlatih, mau bertanding, tingkat RT, tingkat nasional, ya disediakan bendera, mencium bendera, hormat bendera, itu salah satu ciri juga ya, yang menandakan bagaimana menumbuhkan semangat cinta tanah air, semangat menang, dan mental juara. Gitu ya, Mas Emil. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, yang lain? Paketnya sudah admit all. Izin tanya, Bro. Ya, silakan. Ya, terkait dengan yang tadi politik, Bro. Yang kalau melibat orang banyak itu di situ akan banyak dana yang akan digelontorkan. Selama ini dia masih berjalan dan memang ada
unsur politiknya. Dan, apakah mohon jelasannya Prof, apa olahraga dengan politik itu energi? Ya. Dari mana ini kok suaranya tidak begitu jelas? Mas Hendri dari mana ini yang bertanya nih? Suaranya kan tidak bisa keras, tidak bisa nyampe gitu ya. Halo? Halo? Malah hilang suaranya. Halo? Iya. Oh, nggak dengar Om, Om Hendrik. Kurang kedengaran. Karena sinyalnya kali ya. Suaranya kurang kedengaran Om. Begini, kalau masalah pendanaan dari negara, ya sebetulnya negara itu berhitungnya ini kan untuk rugi saja. Maka dari itu kalau banyak digelontorkan lalu prestasinya itu-itu saja kan juga membuat apa, ya tidak menguntungkan baginya. Maka dari itu di dalam pengembangan olahraga di berbagai negara itu melibatkan swasta. Ya karena swasta sendiri yang juga punya kepentingan, tadi saya sebutkan sebagai kepentingan ekonomi. Apakah ingin mempromosikan dagangannya, alat-alat olahraga misalnya, atau juga ingin mempromosikan biro travelnya, ya enggak tahu. Tapi yang jelas bahwa semua pihak itu harus dikoordinasikan secara baik oleh negara, dan kemudian negara juga harus berpikir bahwa prestasi ini membawa manfaat yang besar bagi citra positif suatu bangsa. Ini sudah diingatkan waktunya 10 menit ya. Jadi yang baru bergabung, mohon maaf tadi sudah saya meeting all ya, tapi harus beberapa kali. Papa. Oke, satu kali pertanyaan, saya silahkan, masih ada 8 menit. Ada yang mau bertanya? Kaitannya olahraga dengan politik, Prof. Ya, kaitannya olahraga dengan politik itu pertama tadi menyangkut soal nasionalisme ya. Makanya para pengurus tingkat tinggi itu biasanya orang politik karena itu berkaitan erat dengan rezim. Maksudnya semua di dalam politik itu harus satu tim. Satu tim itu maksudnya kalau Anda timnya dulu menjago A dan A jadi presiden, Anda bisa jadi menteri olahraga atau Anda jadi ketua KONI begitu. Tapi kalau enggak ya agak sulit. Jadi enggak mudah di dalam politik itu mengambil orang yang berprestasi, mengapa dia tidak menjadi pengurus di dalam olahraga itu dan mengapa dia yang dijadikan itu ya karena politik. Dan politik itu efeknya tadi tidak hanya dukung mendukung untuk politis ya. Misalnya di Solo ya kan ada juga itu bonek Surabaya apa namanya, Pak Sopati misalnya. Sopati. Kan pecinta sepak bola. Nah, berapa ribu orang yang dapat dirangkum atau digaet misalnya untuk pemilihan wali kota misalnya. Jadi seperti itu. Jadi banyak aspek, tadi saya bicara soal ekonomi ya, dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, untuk olahraga, untuk perjalanan travel biru. Politik juga begitu ya, para pengurusnya itu adalah orang yang kalau dibiayai itu nantinya efeknya juga akan mendukung dia mau jadi presiden, mau jadi MPR, DPR, begitu. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan bahwa ini berprestasi dan mendapat jabatan, tidak. Politik itu maksudnya bahwa olahraga itu selalu bercampur atau dekat sekali dengan aspek politik.
Sehingga mengapa pada zaman ini, era ini, presidennya ini olahraga bagus, ya itu maksudnya begitu. Jadi ada yang presiden memperhatikan olahraga, ya. Waktu tahun-tahun 60-an pada waktu Pak Karno menyemangati para pesepak bola dan main di Australia, Rusia saja kalah kan. Tidak bisa kita bayangkan, sekarang kita mengalahkan Vietnam dan Muang Thai aja susahnya bukan main. Ya. Itu juga ada aspek atau unsur politis di dalamnya. Jadi politik itu sangat bisa sangat menentukan sebuah majunya prestasi dan tidaknya prestasi. Seperti yang kita bicarakan minggu yang lalu, bahwa negara apakah memfasilitasi masyarakat untuk dapat hidup sehat. Anda kalau pergi ke Paris misalnya, Anda sebagai anak muda, itu membangun Arc de Triomphe yang baru itu diadakan suatu tempat untuk anak-anak bermain, untuk orang tua bermain. Kemudian disediakan juga tempat olahraga yang dapat siapa saja bisa akses. Di tempat kita kan juga enggak. Ada tempat olahraga yang banyak, tetapi tidak ada yang mainnya. Karena juga setengah-setengah saja cara untuk mendorong masyarakat mencintai olahraga. Hanya saja kalau di desa-desa, pada waktu pemilihan kepala desa, ya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan pertama dibelikan bola, lurahnya yang baru mau datang dan sebagainya, tapi ya hanya 6 bulan. Setelah itu ya, angkat-angkat ayam aja, selesai sudah. Itu merupakan yang saya sebut sebagai tradisi olahraga kita yang masih rendah. Jadi apabila politikus itu pikirannya enggak hanya mikir suara politik duduk di kursi yang empuk, tetapi memikirkan aspek-aspek seperti olahraga dan keinginan masyarakat untuk sehat, ya itu saya kira ada komitmen yang bagus. Ya, kita berharap saja mudah-mudahan masa-masa yang akan datang mendapatkan pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi terhadap olahraga. Itu ya. Ya begitu saja, karena waktunya sudah habis. Sampai di sini, insya Allah kita dapat edit kembali dan dapat Anda nikmati pada recording yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.